Makam dan Riwayat Sejarah Datu Muhammad Kasiful Anwar Martapura, Kalimantan Selatan. Muhammad Kasiful Anwar dilahirkan di Kampung Melayu, pada malam Selasa, tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah. Jam 22 malam, dari pasangan Haji Ismail Putra Haji Muhammad Arsyad Putra Muhammad Soleh Putra Badruddin Putra Kamaluddin dan Hajah Siti Maryam Putri Haji Abdurrahim Putra Abu Suud Putra Badruddin Putra Kamaluddin, pasangan yang serasi lagi bertakwa. Sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, seperti belajar Al-Quranul Karim, karena pendidikan semacam ini sudah lazim dan biasa di kalangan masyarakat Muslim pada zaman itu. Ketika menginjak usia muda ia belajar di kampung saja karena sekolah madrasah pada waktu itu tidak ada. Di antara guru-gurunya adalah 1. Kiai Haji Ismail bin Haji Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. 2. Syekh Abdullah Khotib bin Haji Muhammad Soleh bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Setelah melihat kecerdasannya dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, kakeknya yang bernama Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Hajah Siti Aisyah tergugah hati untuk meneruskan pendidikan cucunya yang sangat berbakat itu ke kota Makkatul Mukarromah. Maka pada tahun 1313 Hijriah, berangkatlah seluruh keluarga ke Tanah Suci Makkah. Sesampainya di negeri Makkah ia sangat rajin menuntut ilmu, terutama sekali ia belajar langsung kepada ayahnya sendiri. Sebagai orang yang baru tentu belum seberapa pandai berbahasa Arab, maka ia pun belajar kepada Haji Amin bin Kadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ia berasal dari Pesayangan, Martapura, yang sudah lama menetap di kota Makkah. Walaupun demikian ia juga tekun mengikuti kegiatan pengajian majlis taklim di Masjidil Haram, Makkah. Berjalan waktu 2 tahun tinggal di kota Makkah, maka pada waktu usianya 11 tahun, ayahnya Haji Ismail meninggal dunia pada malam Senin menjelang subuh tanggal 1 Zulqaidah 1315 Hijriah. Dan dimakamkan di Mala. Dan ketika menginjak usianya 13 tahun ibundanya menyusul sang suami ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wafat pada malam Ahad, sesudah Isya, tanggal 18 Jumadil Awal 1317 Hijriah. Dan dimakamkan di pekuburan Mala, satu pekuburan dengan suaminya. Beberapa tahun kemudian ia menimba khazanah ilmu pengetahuan dengan penuh kemajuan yang sangat menggembirakan kakek dan neneknya yang selalu menyertai cucunya di kota Makkah. Sungguh betapa senang dan gembira hati keduanya karena usaha dengan segala pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan sang cucu tidak sia-sia. Ia sudah menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Keduanya tiada khawatir lagi membiarkan dan melepaskan sang cucu untuk pulang ke tanah air Indonesia. Selama belajar di kota Makkah ia banyak menimba kepada para ulama ternama waktu itu, di antaranya adalah 1. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrus, yang bergelar Muhadis Al-Haramain. 2. Syekh Muhammad Yahya Al-Yamani. 3. Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani. 4. Syekh Said Ahmad bin Syekh Said Abu Bakar bin Syekh Said Al-Arif Billah Said Muhammad Syata, putra penulis kita Lanatut Talibin. 5. Syekh Said Ahmad bin Hasan Al-Atas, penulis kitab Tazkirunas. 6. Syekh Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki, ia adalah seorang ulama yang bergelar dengan Sibawaihi pada masanya, yang sangat alim dan mempunyai keahlian berbagai bidang ilmu. 7. Syekh Umar Bajunaid, seorang mufti Syafi'iyah. 8. Syekh Muhammad Soleh bin Muhammad Bafadal. 9. Syekh Muhammad Ahyat Al-Buguri. 10. Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Selama 17 tahun belajar di Makkah, akhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 1330 Hijriah, ia kembali ke tanah air. Setelah tiba di tanah air ia dikawinkan oleh kakek neneknya dengan seorang perempuan yang bernama Halimah bin Jafar, pada bulan Syawal 1330 Hijriah. Pada ketika usianya 26 tahun. Dalam perkawinannya ini ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 orang anak,
4 orang putra dan 2 putri, yaitu 1. Muhammad Abdul Murad, 2. Muhammad Arsyad, 3. Siti Maryam, 4. Mardiyah, 5. Muhammad, 6. Ahmad Soleh. Setelah menerapkan ilmu selama 20 tahun di tanah air, maka pada tahun 1350 Hijriah atau 1930 Masehi, ia kemudian kembali ke tanah suci Makkah bersama istri dan kedua anaknya serta membawa 2 orang keponakannya, yaitu Anang Syarani dan Muhammad Syarwani Abdan, yang nantinya kedua keponakannya tersebut juga mempunyai ilmu yang luas. Keberangkatannya kali ini selain untuk memperdalam beberapa ilmu, ia juga mengajar di Masjidil Haram, Makkah, dan mendidik anaknya serta mendidik dan membimbing kedua keponakannya. Kali ini ia bermukim di kota Makkah selama 3 tahun, maka pada tanggal 17 Safar 1353 Hijriah, ia kembali ke kampung halamannya di Kampung Melayu, Martapura. Sedangkan 2 keponakannya tetap meneruskan pendidikannya di kota suci tersebut. Sekembalinya dari tanah suci, maka ia pun diminta oleh masyarakat membuka pengajian di rumahnya sendiri. Pada tahun 1922 Masehi, ia tampil memimpin Madrasah Darussalam pada periode ketiga. Selama ia memimpin, banyak perubahan dan kemajuan yang ia gagas sendiri. Dalam proses belajar mengajar, ia menggunakan beberapa metode, di antaranya metode ceramah dan metode tanya-jawab. Sedangkan pengajaran bahasa menggunakan metode yang disebut dengan asih syahid, semacam ilmu uraian bahasa. Pembaharuan sistem metode pendidikan yang dilakukannya menimbulkan tuntutan adanya kitab dan buku-buku pelajaran sesuai dengan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan. Maka banyak buku dan kitab yang ia susun sendiri, di antaranya 1. Risalah Tauhid, tentang ilmu usuliddin. 2. Risalah Fikiyah, berisikan masalah fikih. 3. Risalah Tajwidil Qur'an petik terbalikan, diberi nama Targhibul Ikhwan fi Tajwidil Qur'an. 4. Durusut Tasrif, 4 jilid. 5. Sirah Sayyidil, sejarah Nabi Muhammad. Sebagai seorang ulama yang mempunyai karisma, ulama yang ulet, maka ia mampu mempersiapkan kader-kader penerus dan pemegang tongkat estafet kepemimpinan, di antaranya adalah 1. Kiai Haji Abdul Qadir Hasan sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode keempat. 2. Kiai Haji Anang Syarani sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode kelima. 3. Kiai Haji Salim Ma'ruf sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode keenam. 4. Kiai Haji Badruddin sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode ketujuh. 5. Kiai Haji Abdusi Syukur sebagai pelanjut kepemimpinan ke-8 hingga tahun 2007. Kepribadiannya sangat sederhana, mempunyai perawakan yang sedang, tinggi badan 155 cm. Berkulit sawo matang, agak sedikit kehitaman, badannya tegak dan sikapnya penuh keagungan, berbicara cukup jelas dan terang dengan suaranya yang berwibawa. Keadaan ekonomi keluarganya termasuk orang yang berkecukupan atau orang yang berada, hasil dari usahanya berdagang emas intan. Selain berdagang emas intan, ia juga memiliki sawah yang luas dan kebun karet yang dikerjakan tenaga orang lain upahan, namun di sela-sela kesibukannya ia pergunakan waktu yang kosong turun ke sawah dan kebun bekerja bersama upahan. Demikianlah kehidupan pribadi seorang, Alimul Jalil, ulama besar yang memegang teguh disiplin ilmu dan kemasyarakatan. Ilmu dan amal baginya jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Harta tidak boleh memperbudaknya, tetapi hartalah yang harus menjadi budaknya untuk menunjang segala amal kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tetap tersenyum walaupun hidup dalam kesederhanaan, bahkan boleh dikatakan masih kekurangan untuk mencukupi keperluannya sehari-hari. Namun ia selalu bersikap qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta selalu bersikap ikhlas fi sabilillah dalam setiap keadaan. Akhirnya pada malam Senin pukul 9.45 menit tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah, tibalah saatnya ia kembali kepada Rabbnya yang mulia, yakni berpulang ke Rahmatullah dengan tenang dan damai dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Kampung Melayu, Martapura.
makam dan